Halo semuanya, saya Naisyila Nurna Ramawati, kelas 11 dari SMA Negeri 14 Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing dan juga cerita-cerita nih bagaimana saya bisa mengikuti lomba FLS 2N tingkat nasional tahun 2020 dan bagaimana caranya saya bisa sampai ke tingkat internasional mulai dari tingkat provinsi, nasional hingga ke International High School Art Festival yang diadakan di Jepang. Nah, jadi yang pertama ini adalah salah satu karya saya yang berjudul Hadapi Pandemi dengan Berbekal Diri. Nah, untuk tema poster ini sendiri itu tentunya pandemi sama seperti tingkat nasional. Namun bedanya tingkat provinsi sendiri ini temanya lebih umum dibandingkan tingkat nasional. Dan di sini itu saya ingin menjelaskan apa yang seharusnya kita lakukan di masa pandemi dan juga apa yang seharusnya tidak kita lakukan di masa pandemi. Nah, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah itu kita berbekal diri dalam menghadapinya. Yang pertama itu kita harus pakai masker, dan juga karena waktu itu COVID itu sedang meradang, jadi kita sebisa mungkin untuk tidak berdekatan diri dengan orang lain, entah itu di kerumunan atau mungkin dengan orang-orang yang biasanya kita temui di kehidupan sehari-hari. Untuk jurusan sendiri, itu saya sudah mulai kepikiran semenjak saya kecil. Karena dari kecil sendiri, hobi saya itu salah satunya adalah menggambar. Dan di mana pas kecil, tentunya saya tidak langsung menggambar secara digital, apalagi menggunakan Adobe Illustrator. Nah, tapi saya mulai menggambar melalui tradisional, dengan pensil warna, dan juga dulu pas SD itu saya suka sekali menggambar dengan krayon. Nah, pas SMP, saya mulai diperkenalkan dengan desain grafis dan juga desain secara digital. Nah, di mana di situ tuh saya pertama kali mencoba lewat HP dengan aplikasi Ibis Paint dan juga Medibang. Nah, pas kelas 8 itu saya mulai dikenalkan dengan aplikasi Adobe Illustrator, dan pastinya awalnya itu belajarnya dari shape-shape yang gampang dulu, misalnya cara menggambar lingkaran atau mungkin cara menggunakan aplikasinya, karena tentunya software grafis, terutama Adobe, itu ada beberapa shortcut yang harus kita pahami dan juga ada beberapa tools-tools yang harus kita pahami baru kita bisa menggunakannya secara maksimal. Kalau untuk tempat belajar sendiri, kalau SMA sendiri saya itu otodidak untuk belajar desain grafis. Namun pas SMP, itu saya sempat dibimbing oleh guru, dimana kebetulan itu adalah salah satu sahabat dari ayah saya, dan karena kebetulan anaknya juga tertarik dengan bidang IT tapi lebih ke coding, dan guru saya itu juga bisa desain grafis entah itu di Photoshop maupun Illustrator. Jadi ayah saya itu kayak memiliki ide gimana kalau misalnya minta tolong diajarin aja. Nah, dari situ mulai dari kelas 8 saya mulai belajar sedikit-sedikit tentang gimana caranya pakai Adobe Illustrator. Nah, beberapa saat juga saya belajar untuk gimana caranya membuat desain menggunakan Adobe Photoshop, dan ada beberapa pertemuan di mana kita tuh mulai membahas tentang After Effects meskipun belum terlalu masuk dan sekarang lebih fokus ke Adobe Illustrator. Nah, tapi untuk belajar sama guru saya itu mulai intensitasnya menurun semenjak kelas 9 karena banyaknya ujian-ujian, dan juga kelas 9 tadinya ada ujian nasional tetapi tidak jadi karena tiba-tiba ada pandemi. Jadi saat SMA sendiri, karena kita itu tidak bisa bertemu dengan orang di luar, jadi saya mulai belajar sendiri dari video-video YouTube yang saya tonton, juga dari artikel-artikel yang saya baca tentang tools-tools Illustrator, karena sampai saat ini sendiri saya itu belum terlalu mengerti apa aja sih tools-tools Illustrator, terutama Photoshop sendiri kan agak sulit dibandingkan aplikasi-aplikasi menggambar lain. Untuk prestasi dimulai itu saat kelas 10. Yang pertama itu ada prestasi FLS 2N tingkat provinsi, di mana pas saya lomba FLS 2N itu saya juga mengikuti lomba lain, dan itu alhamdulillah juga menang juara satu, tapi saya lupa itu di mana. Dan selanjutnya itu ada FLS 2N juara satu tingkat nasional.
Ini salah satu contoh poster saya di mana ini adalah juara satu FLS 2N tingkat nasional, dan juga ini adalah karya yang kita bawa menuju acara internasional High School Art Festival yang diselenggarakan di Jepang. Nah, untuk prestasi saya yang paling belakang ini itu ada juara satu di lomba desain poster Air Game 9 di mana itu diselenggarakan oleh SMA Al-Izhar Pondok Labu. Dan itu lombanya sendiri baru diselenggarakan minggu lalu, dan juga pengumumannya sendiri baru diumumkan hari Jumat kemarin. Mungkin pesannya apa ya? Karena ini kan masih pandemi, meskipun sekarang itu PTM udah mulai 100% maupun ada beberapa sekolah yang memutuskan untuk PJJ 50% lalu PTM 50% dibagi dengan sesi, tapi kan kita masih punya beberapa waktu luang. Tapi kayak kita nggak perlu untuk terlalu nge-push diri kita sendiri untuk menyelesaikan segala sesuatu di satu waktu. Bisa aja pas kita lagi nggak ada kerjaan atau mungkin lagi waktunya istirahat, terus kita nggak tahu mau ngapain. Nah, kita bisa aja tuh untuk ngasah skill kita, entah itu di desain grafis, entah itu kita mau belajar cara bikin makanan yang enak, entah itu kita mau belajar ngedit video. Kita bisa banget untuk menggunakan waktu-waktu kita yang senggang untuk belajar skill-skill yang kita mau. Motivasi dari aku palingan kayak jangan menyerah. Emang masa-masa pandemi itu sulit, terutama bagi beberapa siswa dan siswi maupun beberapa murid yang ngerasa kesusahan, entah itu untuk belajar. Kayak kadang tuh berpikir untuk belajar aja di masa pandemi itu ini tuh susah, apalagi kayak kita mau nggapai prestasi atau kita mau nelusurin hobi-hobi baru, pastinya kan butuh niat yang kuat. Nah, kita tuh nggak perlu untuk mencoba sesuatu yang nggak kita suka. Kita bisa mulai dengan sesuatu yang kita emang passionnya di situ. Perkenalkan, nama saya Nuliza Putrio dari SMA 14. Dan setelah kita melihat prestasi dari Naisila, sekarang kita melihat karya seni dari teman-teman SMA 14. Dimulai dari karya seni ini, saya membuat dengan seni mandala, yaitu seni menggunakan spidol. Lalu saya lukis dengan kuas dan cat akrilik. Oke, selanjutnya terdapat teman saya yang melukis menggunakan kertas foto dengan menggunakan alat limbah dari kertas foto dan diukir dengan menggunakan air dan pensil ataupun karter. Ini merupakan beberapa karya seni dari teman-teman SMAN 14 Jakarta. Jangan lupa untuk terus berkarya, terus berkreativitas, dan jangan biarkan rasa malas mengalahkanmu. Dadah!